Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya di channel Pondok Emas. Nah, pada video kali ini saya mau melakukan unboxing dan ini isinya bukan emas ya, tetapi ini isinya adalah sebuah packing yang udah saya bahas pada video sebelumnya, yaitu dari goldpacking.id. Jadi di sana saya mau sudah pesan goldpacking.id ya. Nah, jadi packing yang saya pakai ini seperti yang sudah saya bahas di video review website gold packing ya. Jadi ini isinya adalah packing untuk koin yang berupa koin dari dinar dan dirham ya. Jadi saya nanti akan isi dengan dinar dan dirham dari IMN. Oke, kita langsung aja. Ini oke. Dan oke. Nah, ini packingannya kita coba langsung buka aja. Oke. Kita buka, kita coba lihat isinya seperti apa kira-kira ya, teman-teman. Nah, nanti nah ini dia. Ini oke. Nah, ini dia isinya ya. Nah, oke, kemudian ini masih dibungkus oleh bubble wrap. Oke, kita coba gunting dulu bubble wrapnya. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, tampilannya. Dan oke, saya coba buka dulu. Kira seperti apa ya? Nah, oh ini masih dibalut. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita coba buka. Nah, ini bisa di custom ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pesan sesuai dengan permintaannya. Mau desainnya seperti apa? Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, nanti ini gimana caranya ya? Nah, ini ya. Oh, ini pakai ya apa? Ini ternyata bukan dilem ya, teman-teman. Jadi ini magnet ya. Ini adalah magnet. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti ya saya coba pasang. Nah, ini magnet. Ini magnet. Nah, ini diameternya 23 mm itu untuk untuk dirham. Kemudian 22 mm untuk dinar. Nah, oke, okay, kita coba pasang. Langsung aja ya, teman-teman. Nah. Oke. Okay. Nah, jadi ini dinar kemudian ini dirham. Kita coba ya masukkannya ke dalam. Jadi ini cocok nanti teman-teman gunakan untuk kolektor ya, untuk kolektor, para kolektor. Kemudian bisa digunakan salah satu packing untuk tambahan, mungkin untuk di packing untuk mahar ya, untuk mahar juga bisa. Nanti setelah dimasukkan ke dalam packing ini, nanti dimasukkan lagi ke dalam frame mahar ya teman-teman. Jadi itu sesuai dengan keinginannya aja. Nah, ini diameternya dirham 3,11. Ini diameternya 3,11. Ini bisa kita taruh ya. Kita taruh di sini. Nah, muat ya teman-teman. Muat. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian untuk, nah, jadi ini saya coba dulu masukkan dalam ini. Kemudian dinarnya bisa dimasukkan di sini. Nah, ini dinar. Itu dinarnya. Oh, dinarnya agak apa ya? Agak besar dikit. Itu dinar. Nah, tapi nggak masalah. Nanti kita bisa pasang aja nih pakai kertas. Karena kemarin saya request itu antara dinar dengan dirhamnya.
itu sama saya samakan aja packingannya, apanya, diameternya. Nah ini bisa nanti mungkin ini oke, seperti ini kira-kira ya teman-teman. Nah ini untuk naruh sertifikatnya di sini, teman-teman taruh sertifikatnya ya dalam ini, kemudian kita taruh ini masih tiga ya, masih tiga koin ya, tiga koin lagi itu nyusul nanti. Nah seperti ini, nah seperti ini kira-kira hasilnya ya teman-teman, kira-kira seperti ini. Nah oke, nah seperti itu ya. Oke, ini sangat bagus sekali ya teman-teman, sangat recommended sekali. Jadi nanti untuk cara pemesanannya teman-teman bisa pesan melalui deskripsi video di bawah ini, saya udah taruh linknya, langsung aja di order. Kemudian kalau untuk custom teman-teman cukup apakan aja ya. Kalau untuk custom itu apa namanya, melalui WA aja. Jadi melalui WA teman-teman bisa custom. Jadi minta untuk apa mau dibuat dan desainnya seperti apa, nanti akan ditentukan berapa harganya. Nanti teman-teman cukup bayar aja. Nah insya Allah itu terpercaya karena ini saya sudah pernah order nih melalui WA aja saya order, dan ini hasilnya ya teman-teman. Oke, mungkin bagi teman-teman yang berminat nanti mungkin silakan langsung aja di order di Gold Packing di sana ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu, semoga bermanfaat ya, semoga teman-teman bisa berminat dan ordernya. Nah harusnya kemarin saya pesan ini diameternya itu sesuai ukuran dinar, bukan disamakan aja semuanya. Oke, tapi nggak masalah, ini bisa kita atur aja nanti diameternya, bisa kita sisipkan beberapa lapis lipatan dari kertas ya. Oke, mungkin itu aja, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mesannya juga ya jika tertarik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.